السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ajma'in amma ba'du Pemirsa Daksinarga TV dan katang warga Daksinarga yang dirahmati Allah pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana atas limpahan rahmatnya sehingga sampai detik ini kita dapat merasakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu, kita berharap semoga rahmat dan nikmatnya senantiasa ditetapkan kepada kita fiddini wa dunya hatil akhirah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa Daksinarga TV dan katang warga Daksinarga yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali yang tentunya kali ini akan berbeda judul dengan yang kemarin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang lima peringatan alam kubur. Karena ending dari episode kehidupan kita adalah kematian. Padahal ketika kita sudah meninggal, tentunya kita sudah akan berbeda alam. Bukan lagi alam dunia akan tetapi alam barzah atau alam kubur. Dan ternyata alam kubur itu setiap harinya meneriakkan lima panggilan atau lima seruan kepada kita semua. Yang, yang umat manusia tersebut tidak dapat mendengar karena hal itu adalah sesuatu hal yang goib. Pada kitab Dako Ikul Akbar sudah disebutkan Innal qobro yunadi kulla yaumin khomsa marrotin Kubur itu setiap harinya memanggil kita atau memperingatkan kita dalam lima perkara Nah apa saja perkara tersebut? Yang pertama Ana baitul wahdati mu nisan kira'at al-Quran Aku adalah tempat kesendirian maka bawalah temanmu yang bisa menemanimu di alam kubur yakni bacaan Al-Qur'an. Yang kedua Wa ana Aku adalah tempat yang sangat gelap maka terangilah aku dengan salat malam. Yang ketiga wa ana baitut turabi fa ahmilul firasha huwal amalus salih aku adalah tempat yang dikelilingi tanah maka perbuatlah amal soleh sebagai alas tidurmu kelak di alam kubur lalu yang keempat wa ana baitul afa'i fa ahmilit wa huwa Bismillahirrahmanirrahim Aku adalah tempat binatang berbisa Sarangnya binatang berbisa Maka bawalah obat atau bawalah penangkal dari binatang berbisa tersebut Yakni apa? Yakni perbanyak mengucap Bismillahirrahmanirrahim Yang kelima Wa ana baitus su'ali mungkari wa nakiri ala zuhri dengan la ilaha illallah muhammadur rasulullah aku adalah tempatnya malaikat munkar dan nakir bertanya maka perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah para pemirsa daksinarga tv dan gadang warga daksinarga yang dirahmati allah itulah tadi Lima peringatan yang diserukan oleh alam kubur kepada kita semua. Yang pertama, kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran agar kelak di alam kubur kita mendapatkan teman. Jadi, di sini konteksnya, ketika kita bareng siapa yang banyak membaca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran tersebut akan menerangi kita besok kelak yang di alam kubur. Jadi pada kesempatan kali ini marilah kita perbanyak untuk membaca Al-Quran apalagi pada bulan Ramadan ini karena afdulul kalam kiro Quran sebaik-baiknya perkataan yaitu adalah bacaan bacaan Al-Quran itu yang pertama yang kedua kita dianjurkan untuk melakukan atau melaksanakan sholat malam sebanyak-banyaknya karena apa karena kelak dapat menerangi di alam kubur kita. Jadi kita mulai dari sekarang yang belum biasa melakukan sholat malam, mari kita lakukan agar kelak di alam kubur kita mendapatkan cahaya atau mendapatkan penerangan seperti itu. Lanjut yang ketiga yaitu kita dianjurkan untuk perbanyak berbuat amal soleh karena apa? Karena amal soleh itulah yang akan menjadikan tempat tidur atau alas tidur kita bisa berupa kasur, spring bed atau yang lain besok kelak di alam kubur maka barang siapa yang perbanyak berbuat amal soleh maka kelak di alam kubur tempat tidurnya akan semakin nyaman seperti itu Lanjut yang keempat yaitu kita dianjurkan untuk memperbanyak kalimat bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena kalimat tersebut bisa menangkal atau bisa sebagai penangkal binatang-binatang berbisa kelak yang ada di alam kubur. Karena di alam kubur tentunya itu kan tempatnya atau banyak binatang-binatang berbisa seperti ular, kala jengking, kelabang dan lain-lain. Maka dari itu kita dianjurkan untuk perbanyak membaca bismillahirrahmanirrahim ketika kita akan melaksa, melakukan sesuatu hendaknya kita membaca basmalah maka eh, otomatis setiap harinya kita akan membaca basmalah tersebut selanjutnya yang terakhir yang kelima yaitu kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan la ilaha illallah muhammadur rasulullah karena apa karena kelak di alam kubur Kita tentunya akan ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir Yang tentunya pertanyaan tersebut itu tidak menggunakan bahasa Indonesia Atau bahasa Jawa atau bahasa apapun Melainkan yang ditanya menggunakan bahasa al bahasa Al-Quran Padahal kita interaksi dalam kehidupan sehari-hari pun menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain Bukan bahasa Al-Quran Akan tetapi Jika kita banyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah muhammadur rasulullah Berupa kalimat Untuk mengesakan Allah Maka Dengan izin Allah atau dengan ketetapan Allah Insya Allah besok Pada saat di alam kubur Kita bisa menjawab Bahkan kita bisa berbicara dengan bahasa Al-Quran karena sejatinya apa yang ada di dunia ini, apa yang ada di akhirat, semua karena ketetapan atau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Daksinarga TV dan kadang warga Daksinarga, itulah tadi lima peringatan yang diserukan kepada kita pada saat kita masih hidup. Karena sejatinya kita tidak dapat mendengar seruan tersebut karena hal itu adalah hal yang goib Pemirsa Daksinarga TV dan Katang Wargo Daksinarga, itulah tadi lima peringatan yang ada di alam kubur untuk kita umat manusia. Karena pada saat ini kita tidak bisa mendengar seruan tersebut karena hal itu adalah merupakan hal yang goib atau hal yang tidak dapat didengar oleh manusia. Maka dari itu marilah kita melaksanakan lima anjuran-anjuran tersebut. mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.